itu dari tahun 34, sebab Indonesia merdeka sudah tinggal di Menteng. Maka nggak mampu bayar pajak, lama-lama terpaksa dijual, keluarga menjual pajak itu. Saya anggap itu betul-betul pikiran yang cerdas sekali itu menunjukkan. Tapi kemudian ada orang yang persoalkan, kan di mana-mana kita tahu pemerintah yang anti pajak itu adalah kapitalis. Logikanya begitu, yang disebut libertarian, neoliberalisme. Di Amerika itu pemerintahan republik itu selalu nggak mau pasang pajak banget, pasang pajak terlalu banyak. Lain dengan demokrat, demokrat selalu pajaknya itu akan diucapkan di depan kampanye supaya publik tahu bahwa pajak itu akan dipakai untuk kesehatan rakyat. Nah, dalam soal ibu kota, rakyat yang dipajaki itu artinya mengusir mereka dari ibu kota tuh. Beda. Samping dua rumah dari saya itu rumah Pak Harto pada tahun 65 tuh. Di depan rumah saya ada rumah Mas Suri sebelah sana. Itu kompleks yang betul-betul kompleks elite di situ. Itu satu, Bang. Kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan kawan-kawan semuanya, berarti semakin yakin kami bahwa Anies memang capable untuk memimpin. Kalau dulu keras kami lagi ya untuk meyakinkan publik, tapi survei ini positif dan 73,6% itu puas. Berarti ini yang sebutkan tadi, alasan kinerja bagusnya tinggi sekali ya. Kemudian Jakarta lebih rapi, banyak perubahan, Anies orangnya pintar, Anies orangnya ramah, terbukti hasil kerjanya, pembangunan JIS. Jadi JIS ini gaungnya luar biasa juga di mata masyarakat, ini terasa ya, pembangunan dirasakan oleh masyarakat. Anies orangnya berwibawa, Jakarta menjadi taraf internasional ya. Jadi mungkin ya efek dari Formula E kemarin, kemudian juga Anies banyak tampil di pentas-pentas internasional, dan ini mungkin mampu